Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara perakitan atau pengawatan timer Taben yang ditambahkan dengan kontaktor. Timer ini mempunyai arus 10 ampere. Jika digunakan secara langsung, dapat dibebani daya sebesar 2200 watt, setara dengan 60 lampu dengan daya 36 watt. Di dalam juga ada buku panduan pemasangan dan pengesetan timer. Jika kita tambahkan kontaktor tipe LC1D25M7, maka beban listrik bisa dinaikkan sebesar 50 ampere atau 11.000 watt, setara dengan 300 lampu dengan daya 36 watt. Timer Taben digunakan untuk kontrol hidup atau mati lampu secara otomatis. Banyak digunakan untuk skala industri, maka dari itu untuk pemasangannya ditambahkan kontaktor untuk menaikkan beban. Untuk melakukan simulasi ini, sumber tegangan 220 volt AC kita gunakan dengan kabel lengkap dengan colokan. Pasang dan kencangkan kabel input tegangan pada kaki L1 dan L3. Plug-in kabel hitam ke timer Taben pada posisi pin L. Hubungkan ke kontaktor pada kaki L3. Di sini kita anggap L3 adalah titik api pada listrik. Plug-in kabel biru ke posisi kaki N atau netral pada timer Taben. Hubungkan ke kaki L1 pada kontaktor. Di sini kita anggap L1 pada kontaktor adalah posisi netral pada sumber tegangan. Untuk posisi netral sebenarnya bisa dibypass langsung tanpa melalui kontaktor. Baik input maupun outputnya langsung ditumpuk pada satu bus bar netral. Namun karena untuk simulasi ini, untuk safety kita manfaatkan input L1 dan output T1 sebagai koneksi sambungan netral. Selanjutnya pada timer Taben, plug-in kabel kuning ke kaki 2. Hubungkan ke kaki L. Yang mana di sini kaki 2 diberi input api. Selanjutnya plug-in kabel coklat ke pin 1 timer. Pin 1 adalah normally open. Jika timer terset on, maka pin 1 akan normally close, yang artinya akan menyambungkan arus ke kontaktor. Sambungkan kabel ke pin A2 kontaktor. Selanjutnya plug-in kabel biru ke pin A1 sebagai netral. Sambungkan pada pin L1 kontaktor. Pin A1 dan A2 pada kontaktor adalah koil bertegangan 220 volt AC. Akan menjadi magnet jika dialiri arus 220 volt AC yang akan menghubungkan input dan output terhubung. Tahap terakhir, untuk menandai bahwa pengawatan sudah benar, kita pasang lampu pada output pin T1 dan T3 kontaktor. Hubungkan sumber listrik. Kita coba setting timer melalui menu program, pilih new, tentukan waktu off dan on. Sebagai sampel, pada off kita tentukan jam 11.
dan on dimulai dari jam 10.55. Secara detail untuk setting timer bisa dipelajari pada buku petunjuk. Demikian cara penginstalan timer pada timer Taben dan tambahan kontaktor. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya.